Partai Nasional Demokrat Nasdem menjadi partai pertama yang bergabung dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem usai bertemu Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4, Jakarta Selatan pada Kamis sore 25 April 2024. Berdasarkan perhitungan KPU, terdapat 8 partai yang lolos parlemen dengan perolehan suara di atas parliamentary threshold 4%. Partai tersebut diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional PAN. Meski demikian, partai koalisi pasangan Prabowo-Gibran diantaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dengan total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65.547.525 atau setara dengan 43,18%. Sedangkan partai yang bukan koalisi dari Prabowo-Gibran yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. Bergabungnya Nasdem, maka total suara koalisi pemenang mencapai 52,84%.